Saat lelah menjadi lillah. Ucapan syukur dengan alhamdulillah. Niat ikhlas penuh loyalitas. Bekerja sepenuh hati dengan totalitas. Ladang amal itu akan mengalir seiring doa dan ikhtiar yang terukir. Tetap berbuat kebaikan sampai akhir, niscaya kita merasakan indahnya takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat? Bertemu lagi di EWS Channel ya. Kali ini kita akan melihat sisi lain dari kemegahan bangunan masjid Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun sejarah Masjid Baitul Mutakin atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Islamic Center Samarinda, masjid yang berada di alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 1, Kelurahan Teluk Gerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Masjid ini termasuk salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Didirikan di atas lahan bekas areal penggergajian kayu milik PT Inhutani 1 yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bangunan ini memiliki 7 menara dan menara utamanya setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna. Masjid ini juga menjadi pusat dakwah karena sering diadakan tabligh akbar yang dihadiri ulama-ulama besar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di dalam kompleks Masjid Islamic Center ini sendiri juga terdapat pusat pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Badan Pengelola Islamic Center. Yang pertama, ada kelompok belajar dan taman kanak-kanak Islamic Center yang sudah terakreditasi A, dan untuk fasilitas sekolahnya pun sudah sangat lengkap. Yang kedua, ada SD Islamic Center. SD ini juga sudah terakreditasi A unggul. Menempati bangunan baru dengan fasilitas penunjang yang baik, sekolah ini juga menjadi sekolah favorit karena mempunyai program sekolah yang berbasis keagamaan, juga letaknya yang strategis. Yang ketiga, ada SMP Islamic Center. Tahun ini merupakan tahun kedua SMP ini menerima pendaftaran siswa baru. Dengan mengusung tagline soleh, muslih, dan berprestasi, banyak program-program pembelajaran yang menarik yang ditawarkan dengan para pengajar yang ahli di bidangnya. Kemudian yang keempat, ada Taman Pendidikan Al-Quran Islamic Center. Kelas pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Kiroati. Letak TPQ ini berada di sebelah ruangan perpustakaan umum Masjid Islamic Center. TPQ ini membuka kelas pagi dan kelas sore. Bagi kalian yang ingin berfoto atau mengambil gambar di areal Masjid Islamic Center, pastikan pakaian kalian yang sopan ya, dan banyak spot-spot foto yang sangat instagramable di areal Masjid Islamic Center. Tapi ingat, ketika waktu sholat, jangan berfoto atau bercerita. Bergegaslah berwudu, kemudian naik ke lantai 2 untuk bergabung dengan jamaah lainnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Saya banyak mendapatkan warna baru dalam kehidupan. Teman, sahabat yang menjadi keluarga baru, keluarga yang banyak memberikan banyak pengalaman
indahnya rasa syukur. Terima kasih sahabat. Sekian konten yang saya sajikan kali ini. Sampai bertemu kembali di konten berfaedah saya selanjutnya. Tetap pantengin EWS channel ya. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.